Salam sejahtera semua, terima kasih karena sudah klik video ini. Sila terus tekan butang like, share, dan subscribe. Dan saya akan kongsikan kepada Anda info yang penting yang ada di Malaysia berkenaan dengan package-package bantuan dan info-info yang penting di Malaysia. Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita penting hari ini daripada Menteri Keuangan Malaysia Tengku Zafrul. Bayaran geran khas prihatin JKP 3.0, pemerkasa tambahan, jumlah peruntukan sebanyak RM500 juta kepada 1 juta PKS Mikro, tambahan RM500 kepada setiap PKS Mikro. Pembayaran akan dibuat mulai hari ini 12 Julai 2021. Jumlah keseluruhan JKP adalah RM6.1 bilion. Komitmen kerajaan untuk memastikan kelangsungan perniagaan di bawah prihatin, Prihatin PKS Plus, Penjana, Kita Prihatin, JKP 1.0 dan JKP 2.0, April 2020 hingga Disember 2020, manakala belanjawan 2021, di bawah package permai, JKP tambahan, Januari 2021 hingga March 2021. Manakala pemerkasa dan pemerkasa plus pula, JKP 3.0, bermula daripada Januari 2021 hingga Julai 2021, dan di bawah package baru pemuli JKP 4.0 September 2021 hingga November 2021. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Sila terus tekan butang like, share, dan subscribe, dan saya akan terus memberikan info yang terbaik di video yang seterusnya. Terima kasih.